kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihormati para narasumber warahmatullahi wabarakatuh dan partisipan webinar pada hari ini. Saya akan mulai dari harga ayam. Kebetulan kami sedang keliling. Saya sedang di Jawa Timur hari ini dan saya berhenti sebentar karena harus memenuhi janji untuk menjadi narasumber di acara ini. Ayam saat ini di pasar itu di antara 3.000, bahkan ada yang sempat tembus sampai 44.000. Ini semua teriak, harga tinggi, semua tinggi. Padahal di balik ayam itu ada DOC, ada pakan, ada lain-lain. Nah, persoalan sekarang, ini nanti bisa dikonfirmasi nih dengan Pak Desi, BPMT. Pakan itu kenaikannya juga sudah cukup tinggi. Bahkan menurut hitung-hitungan kita, dalam berapa bulan terakhir, dari mulai pertengahan bahkan dalam akhir tahun lalu sampai sekarang, ya kita lihat hampir 30% naik. Kita tahu bahwa pakan itu punya kontribusi yang cukup besar untuk di harga ayam broiler maupun layer. Silakan di-share deh, Pak. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan bahwa nih, harga pakan saat ini begitu tinggi. Dan kalau kita lihat di struktur harga pakan di broiler, di mana jagung itu umumnya dipakai sekitar 45-50%. Jadi kita bisa bayangkan kalau harga jagung saat ini, data memang yang kita lihat, harga jagung di petani itu, ini dia data dari teman-teman di Kementan, ini 4.200. Meskipun di lapangan mungkin ketika masuk ke pabrik pakan, Pak Desi mungkin nanti akan bisa lebih clear menjelaskan, ini harga sudah hampir 6.000 tembus. Pada saat harga jagung di 4.500 saja, untuk struktur harga pakan di ayam broiler itu sudah bisa mencapai di angka hampir 8.300. Itu kalau harga jagung 4.500, kemudian ada beberapa ya seperti SPM, NBM dan lain-lain, di mana komposisi jagung 5% untuk pakan. Ini harga pakan sudah berada di hampir 8.400. Dan saat ini harga pakan di antara 7.500 sampai dengan 8.300. Mungkin nanti dikonfirmasi kembali. Nah, kalau kita ambil rata-rata saja 7.800 pakan, atau kita ambil harga tertinggi, ini pengaruhnya terhadap harga ayam di pasar itu kenaikan cukup signifikan. Jadi kalau kita lihat, ketika kami coba menghitung di mana DOC harganya masih 6.000, kemudian harga pakan masih di 7.250, itu harga ayam saja di bawah di pasar itu sudah bisa menyentuh 35.000 sampai 38.000. Jadi bisa kita bayangkan kalau sekarang harga DOC pakan juga naik 20%, maka harga ayam di pasar itu bisa tembus di atas 40.000, bahkan 42.000. Nah, ini yang pertama kami sampaikan. Jadi begitu besar peran fungsi jagung ini, kontribusi jagung ini terhadap produk akhir, ya, terutama ayam jual di pasar-pasar rakyat maupun di pasar modern. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan, ini harga jagung lokal kita naik, kemudian harga jagung dunia juga sebenarnya cukup mengalami kenaikan. Kalau kita melihat, rata-rata harga jagung dengan kadar air 15%, ini berdasarkan data dari BKP Kementan, ini tadi saya sampaikan di harga 4.263 atau naik 6,5%
dibanding Maret 4.002. Nah, kenaikan ini juga sudah dimulai sejak bulan Februari 2021. Kenaikan ini juga kita lihat terjadi akibat keterbatasan pasokan jagung di pasaran. Hal tersebut terlihat kita lihat dari stok jagung di pabrik pakan. Ini hasil koordinasi kami dengan teman-teman GPMT pada April, itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan 29 hari produksi. Dan ini turun dari Februari yang sebesar rata-rata 33 hari produksi. Ini karena minim penyerapan pasokan jagung dari petani untuk keperluan produksi pakan yang sesuai dengan spek yang diperlukan. Selain itu, harga jagung dalam negeri dan harga internasional juga mengalami kenaikan. Harga per 13 April itu ada di 222,1 US dollar per metric ton atau naik 1,9% dibandingkan Maret. Ya, kalau di bulan Maret itu masih 217,9 US dollar per metric ton. Nah, ini memang kita memprediksi mungkin saja akan turun ke angka yang wajar pada bulan Juni dan Juli nanti karena diperkirakan akan ada tambahan pasokan daripada panen jagung Brazil maupun Argentina. Harga paritas jagung impor, kalau kita lihat landed price per tanggal 13 April, itu diperkirakan sekitar 4.793. Ini perhitungan kita kalau paritas impor dengan asumsi harga jagung di 222,1 US dollar per metric ton tadi atau kurs rupiahnya kira-kira 14.600. Nah, saya tidak akan bicara mengenai ketersediaan dan lain-lain untuk ini. Yang utama ingin saya sampaikan adalah bahwa tadi peran atau kontribusi jagung yang begitu besar ya, sebagai pakan bagi unggas khususnya dan dampaknya terhadap harga yang di pasar. Tadi saya sangat mendapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prof Budi tadi. Kalau kita tidak bisa memberikan harga yang baik, ada persoalan yang lebih besar yang kita hadapi depan. Saya juga ingin pada kesempatan ini mengingatkan pada teman-teman di industri perunggasan maupun industri pakan. Kalau kita tidak meningkatkan daya saing seperti yang disampaikan oleh Prof tadi, ini Brazil di depan mata, Pak. Ini cuma persoalan kita masih banding aja, banding masih belum selesai. Tapi kalau melihat tren, ini akan kalah tetap. Ini hanya soal mengulur waktu aja. Jadi kita tidak tahu apakah mampu mengulur dalam setahun, tahun setengah, atau dua tahun. Tetapi daging ayam yang murah akan masuk. Nah, ini kalau kita sendiri tidak pernah mempersiapkan diri dan yang di dalam negeri kita begitu nikmatnya dengan penjualan DOC yang tinggi, kemudian pakan juga nggak bisa bersaing, ini ya saja gitu. Makanya saya sempat mungkin Pak Desi terkejut-kejut kalau saya bilang ya udahlah kalau memang kita nggak bisa bertahan lebih baik ya kenapa tidak kalau impor pakan aja. Tapi kan risikonya ada juga, harus pertimbangkan kan. Teman-teman pabrik pakan masih harus tutup. Saran kami yang selanjutnya seperti yang disampaikan oleh Pak Prof, juga setuju, mungkin perlu dalam pengembangan, intensifikasi, perluasan lahan untuk suplai pakan dari jagung. Itu ada integrasi kompleks dengan industri jagung seperti yang disampaikan oleh Prof tadi. Jadi saran kami bukan HET. HET tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan harga acuan. Kami sekarang sedang mereview semua harga acuan. Dan harga acuan itu ke depan akan kita buat fleksibel. Karena kita tidak bisa paksakan ketika biaya produksi naik, kemudian harga tetap saja kita patok. Itu rasanya suatu yang enggak mungkin. Sama dengan untuk yang sekarang terjadi misalnya di minyak.
minyak harga CPO sudah begitu tinggi dari 600 US dollar hari ini sudah 1100 US dollar. Jadi yang pertama saya ingin mengajak teman-teman bagaimana Prof tadi kita melakukan efisiensi dan meningkatkan produktivitas kita untuk bisa bagaimana harga pakan itu murah, DOC itu murah sebelum ya, sebelum yang dari luar ini akan menyerbu ke kita. Kalau kita tidak bisa mempunyai daya saing yang cukup, mungkin saya berharap Prof bukan ekspor lah, kita bisa bertahan saja sudah menurut saya sudah sesuatu yang hebat. Bayangkan kalau ayam Brazil 14.000 masuk, nah ini gimana ceritanya dengan kita? Saya justru akan mengajak nanti diskusi teman-teman baik dari BPPU, BPT, apa yang bisa dilakukan dan apa yang sudah dipersiapkan dan akan diantisipasi oleh teman-teman di industri dasar untuk menghadapi persaingan yang lebih besar dari luar. Jadi jangan kita hanya bersaing di dalam. Saya sambil berseloroh. Jangan kita jadi petinju kelas berat, tetapi lawan kita hanya kelas ringan terus. Tapi kalau menjadi kelas berat, carilah sparring partnernya kelas berat. Baru kita menjadi petinju yang benar. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.